kita pahami dulu apa namanya berkaitan tentang takdir tu, Allah tu telah menentukan dari empat hal. Sebelum Allah menetapkan takdir seseorang, menetapkan takdir apa yang terjadi di permukaan langit dan bumi ini, Allah itu harus membeli empat rangkaian dalam mengimani takdir. Yang pertama itu al-ilmu, yang kedua itu al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, dan yang terakhir adalah al-khalq. Apa lagi? Ini lagi kasih tu ilmu. Laparlah aku, cuk. Astagfirullah ya Allah. Kumpullah tengah biar aku yang bilik lah. Bentar lagi nak. Ini lagi. Dengar dulu, tadi dia sibuk masalah takdir-takdir ini. Okey lah. Biar awak jelaskan. Bentar lagi ya. Laparlah aku. Dengar dulu. Ini aku enggak bisa serius aku. Kalau enggak betul memahami takdir ini payah lu. Bahaya nanti. Gila antum. Gila antum. Terus bisa putus asa, bunuh diri bisa. Hampir bunuh diri kalau tadian. Dengar dulu, Teh. Yang pertama tadi apa, Riz? Ilmu udah. Kedua aku enggak tahu ya. Aku tahu ya pertama ilmu aja. Aku kalau tahu tak ngapalnya apa. Teh, pertama ilmu al-kitabah, al-masyiah dan al-khalq. Teh, al-ilmu. Jadi yang pertama itu kita harus beriman bahwasanya Allah itu menetapkan sesuatu itu atas dasar ilmu yang Allah miliki. Allah itu mengetahui segalanya. Alimul ghaibi wa syahadah. Wallahu ya'lamu. Dalam ada banyak dalil disebutkan dalam Al-Qur'an kan? Tip. Dalam dalil itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu luas, maha luas ilmunya. Allah itu berkehendak atas ilmunya. Maka kita harus yakin bahwasanya apapun yang Allah tetapkan di permukaan bumi ini, apapun yang Allah tetapkan kepada makhluknya di bumi ini, permukaan bumi ini, pasti Allah telah berilmu apa atas apa yang terjadi. Tip. Baik itu yang berkaitan tentang nasib baik, nasib buruk, berkaitan tentang dosa, pahala, ataupun nanti syurga dan neraka, itu Allah sudah tahu. Makanya dikatakan tadi dalam hadis Rasulullah itu, sesungguhnya Allah itu telah menuliskan tentang perkara takdir ini, perkara ketetapan makhluk ini, ya apa yang terjadi di permukaan langit dan bumi, itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Jauh-jauh hari, berarti Allah sudah berilmu, sudah tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua tadi apa? Al-Kitabah. Setelah Allah mengetahui tentang ilmu itu, Allah menetapkan ilmu itu untuk takdir hambanya, maka Allah tulis. Allah tuh berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi? Inna dzalika fi kitab." Kitab di sini itulah Allah menuliskan di sebuah kitab. Nama kitabnya itu Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz Allah menuliskan tentang takdir kita itu gitu. Makanya jangan berpikir gitu, oh takdir ini siapa yang buat, ya Allah yang buat. Terhadap atas dasar ilmu Allah, dan juga Allah telah menetapkannya dan menulisnya dalam sebuah kitab. Kemudian yang ketiga tadi, masyiah. Allah itu berkehendak atas takdir itu. Masyiahnya artinya apa? Kehendak. Jadi kehendak itu, Allah itu berkehendak. Allah itu berkuasa, Allah itu mampu segala-galanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir kan? Allah itu bisa segalanya atas dasar apapun, makhluk itu tak ada apa-apanya lah, itulah bahasanya. Tapi Allah itu berkehendak atas makhluknya. Kemudian yang terakhir tadi? Al-Khalq. Baru Allah menciptakan, kita beriman atas apa yang terjadi. Itulah rangkaian takdir itu. Oh, setelah ketiga itu, baru Allah ciptakan kita? Ya? Banyak berarti. Bukan menciptakan, baru Allah ciptakan kita gitu, atas dasar empat tahapan ini. Jadi Allah tuh gak sembarangan menetapkan sesuatu. Kukira empatnya awalnya pembagian, rupanya tahapan. Enggak, tahapan. Bukan pembagian. Jadi kalau misalnya takdir seseorang itu, maksudnya berlandaskan dari empat hal ini. Pertama, Allah mengetahui atas hal itu, kemudian Allah menuliskannya di Lauhul Mahfuz, dan yang ketiga Allah menghendakinya, baru kita, yang terakhir adalah Allah menjadikan itu terjadi, atau menciptakan itu terjadi. Itulah konsep takdir yang harus kita pahami. Seseorang bisa jadi dokter karena itu atas takdir Allah melalui empat tahap ini. Seseorang itu jadi bahari, jadi hansip atas dasar itu. Maka kita harus paham permasalahan takdir ini. Takdir itu bisa berubah nggak? Ini harus kita paham. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang bisa diubah. Takdir yang nggak bisa diubah itulah takdir yang bersifat azali ataupun bersifat yang mana Allah telah menetapkan itu dalam perkara kekuasaannya. Misalnya perkara hidup dan mati, hari kiamat, jodoh. Jodoh bisa, jodoh termasuk bisa diikhtiarkan. Bisa diubah. Baik dan buruk, itu Allah tetapkan. Kita nggak mampu berikhtiar. Sedangkan yang kedua,
takdir itu yang bisa kita usahakan. Yang bisa kita usahakan atas kehendak kita. Jadi Allah telah menetapkan, tapi ketetapan itu bisa berubah atas ikhtiar kita, atas usaha kita. Contoh seperti pandai dan bodoh, kaya dan miskin. Berarti kita manusia ini diberi kemampuan. Kemampuan. Makanya orang yang salah dalam memahami takdir itu bisa terpengaruh ataupun condong pada pemahaman-pemahaman sesat yang dikabarkan oleh Rasul. Makanya hati-hati dalam memahami takdir. Kalau sempat kita salah dalam memahami takdir, kata Rasul, bahwasanya itu masuk dalam kelompok sesat yang telah keluar dari akidah Islam. Masuk. Contoh. Sesat kita, Dil. Bukan jangan sembarangan menyesatkan orang. Ini makanya beritahu. Ya, mana lagi? Yang pertama itu apa? Itu kelompok Qadariyah. Pernah dengar nggak? Kami belum pernah ngaji, Bang. Iya, bukan ngaji gitu. Maksudnya kan pernah dengar gitu. Orang-orang bisa sebut Qadariyah, Qadariyah. Berarti berkaitan dengan takdir. Iya, berkaitan. Qadar. Qadar. Iya, berarti. Mereka itu takdir. Menetapkan bahwasanya Allah itu tidak ada kuasa dan kehendak atas takdir yang terjadi pada manusia. Wah, iya tuh. Jadi gitu, gitu tanggapan orang tuh. Iya, Qadariyah itu kelompok orang tuh. Makanya pemahaman, makanya kita harus ngaji itu betul-betul tentang takdir. Pahami apa kalau misalnya bagaimana akidah kita dalam memahami takdir Allah ini. Makanya orang yang salah memahami bisa jatuh pada dua kelompok ini. Yang pertama tadi Qadariyah. Dia mengaku dan meyakini bahwasanya segala yang terjadi di permukaan bumi ini, segala apa yang disebabkan di permukaan bumi ini, itu tidak ada campur tangan dari Allah. Bayangkan coba. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya Allah itu tak memiliki kuasa. Allah itu tak mampu gitu. Berarti manusia itu punya kehendaknya sendiri. Kehendaknya gitu. Sendiri. Jadi dia 100% kehendak manusia gitu. Dia taat karena dia sendiri gitu. Dia maksiat karena maunya sendiri gitu. Terus yang kedua itu disebut dengan Jabariyah. Gitu. Jabariyah itu orang yang mengaku bahwasanya apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu mutlak karena kuasa Allah. Makhluk tidak berkuasa. Makhluk itu ibarat budak lah katanya. Ibarat yang ya mau nggak mau ini udah takdir Allah gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya dia buat sesuatu itu kan, mencuri gitu. Dia bilang, aku mencuri ini bukan karena apa-apa. Aku mencuri ini karena kehendak Allah sudah menakdirkan aku untuk mencuri gitu. Ini banyak ini kayak gitu tuh. Banyak. Perkataan-perkataan seperti ini. Pernah dengar dalam riwayat itu Umar bin Khattab, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pemuda, dia itu mencuri, ketahuan mencuri. Terus ditangkaplah, dilapor, kemudian dihadapkan kepada Khalifah Umar. Lalu dia berkata tuh kepada Khalifah Umar, ditanyalah sama Khalifah kan, wahai pemuda, wahai fulan, mengapa engkau mencuri, katanya. Terus tiba-tiba pemuda ini dengan sombongnya dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mencuri ini, sesungguhnya aku melakukan ini, itu karena takdir Allah, katanya. Allah yang menakdirkan aku mencuri. Jadi apa kata tewa aku tahu? Ini keras nih. Allah yang menakdirkan aku melakukan ini. Jadi aku nggak ada kuasa katanya. Terus langsung pada saat itu kan Umar kan orang yang berilmu, orang yang paling bagus imannya kan, orang yang direkomendasikan oleh Rasul. Tiba-tiba Khalifah Umar nih diambilnya sebilah pisau, diambilnya tangan, pam, dipotongnya tangan si pemuda ini. Lalu pemuda ini mengeluh. Menangis, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau lakukan ini kepadaku? Mengapa kau mau memotong tanganku? Apa salahku? Lalu Khalifah Umar pun dengan geram berkata, ada seorang pemuda, dia itu mencuri, ketahuan mencuri. Terus ditangkaplah, dilapor, kemudian dihadapkan kepada Khalifah Umar. Lalu dia berkata tuh kepada Khalifah Umar, ditanyalah sama Khalifah kan, wahai pemuda, wahai fulan, mengapa engkau mencuri, katanya. Terus tiba-tiba pemuda ini dengan sombongnya dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mencuri ini, sesungguhnya aku melakukan ini, itu karena takdir Allah, katanya. Allah yang menakdirkan aku mencuri. Jadi apa kata tewa aku tahu? Ini keras nih. Allah yang menakdirkan aku melakukan ini. Jadi aku gak ada kuasa, katanya. Terus langsung pada saat itu kan Umar kan orang yang berilmu. Orang yang paling bagus imannya kan. Orang yang direkomendasikan oleh Rasul. Tiba-tiba Khalifah Umar nih diambilnya sebilah pisau, diambilnya tangan,
pam, dipotongnya tangan si pemuda ini. Lalu pemuda ini mengeluh, menangis, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau lakukan ini kepadaku? Mengapa kau mau memotong tanganku? Apa salahku? Lalu Khalifah Umar pun dengan geram berkata, sesungguhnya aku melakukan itu, aku memotong tanganmu atas takdir Allah. Logika ya. Kalau misalnya dibalas gitu. Logika demikian itu dibalas. Karena memang apa? Apa yang terjadi di permukaan bumi ini memang atas takdir Allah. Tetapi ada bagian tertentu yang kita itu diberikan Allah kesempatan ataupun kemudahan untuk berikhtiar. Berarti perbuatan buruk itu enggak bisa dijadikan alasan itu takdir Allah. Enggak lah. Woi, kau dengar ini. Bentar lu, Cok. Kawanku enggak ada ngasih makanan nih. Ah, gaya aja siapa? Bentar lu. Lumayan, nongkrong ada makanan. Lumayan. Enggak perlu patungan nih. Udah nanti aja tuh. Enggak usah. Ya udah lah. Ini ada duit nih. Nanti lagi ada duit apa lagi ya kan, ada gender rezeki ya dah. Terus lanjut itu namanya hah takdir rezeki ke mana kan ya. Paham di sini, makanya penting untuk bahas itu. Jangan salah, emang kita itu sudah ditetapkan baik atau buruknya itu Allah sudah menakdirkan sama kita, tetapi kita jangan berputus asa, kita harus ada usaha di situ. Tidak mutlak kita harus, aku ini sial hari ini, aku ini banyak kali cobaan yang diberi Allah, itu takdir Allah gitu. Ya itu takdir Allah, tapi jangan mutlak kita langsung berputus asa, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kan na'udzubillah kayak gitu. Itu gimana? Kira-kira gimana? Bunuh diri itu takdir atau enggak? Gimana? Bunuh diri itu takdir apa? Sepintas? Karena banyak orang, bunuh diri, alah takdir dia tuh. Gitu kan? Takdir itu bukan, perkara... Ya memang itu takdir. Tetapi di situ ada muhawalah ataupun ikhtiar yang dia lakukan. Contoh kayak gini sederhananya. Itu kalau misalnya kematian itu pasti datang kan? Kematian itu pasti datang. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap kita pasti mati. Mati. Sekarang Bang Fadil, ambil kereta terus ngebut-ngebut di jalanan. Nggak pedulikan rambu lalu lintas, nggak peduli mobil, ngebut aja. Gimana jadinya? Tabraklah. Resiko tabrak jadi? Mati. Mati kan. Terus orang yang bunuh diri sama, karena dia ada ikhtiar dan keinginan untuk melakukan itu. Dan Allah tidak membatasi gitu. Walaupun Allah telah menetapkan hal itu terjadi, ya mau gimana lagi, Allah telah menakdirkan demikian. Tetapi di situ ada upaya dari dirinya. Wis, ngeri kali. Bayan. Hasil. Nah, tetapi dia ada usaha atau muhawalah dia untuk melakukan itu. Satu dulu. Sama seperti orang tadi yang cerita Khalifah Umar. Karena dia ada muhawalah dia untuk melakukan itu, mustahil terjadi. Dan itu kita yakini itu sebagai takdir Allah, telah Allah tetapkan. Tetapi dalam perkara itu, perkara dia bunuh diri, itu ada keinginan dan usaha dari dia untuk melakukan itu. Hidup ini pasti kita tak luput dari ujian, tak terluput dari masalah dan lain-lain. Makanya gitu, amal baik dan amal buruk itu semua telah ditakdirkan oleh Allah terjadi. Tetapi kita jangan berpangku seperti yang dikeyakini oleh orang-orang Jabariyah. Tapi memang lagi yang tersebar di masyarakat tuh, kayaknya yang Jabariyah lah. Iya, Jabariyah lah. Ya, kan? Aku buat kayak gini tuh, lah takdir Allah. Yang pertama tadi apa? Yang mana? Yang ya, golongan pertama. Nah, Qadariyah tuh gak banyak-banyak kali ya, kayaknya. Mungkin lah, kita kan yakin memang Allah itu memang pencipta kita gitu. Orang Jabariyah ini, makanya banyak orang-orang ngeluh kan? Ya. Nanti misalnya anaknya meninggal, dia ngeluh sampai nggak percaya takdir gitu, menangis sampai terseduh-seduh, ataupun dia nanti sampai merobek-robek pakaiannya gitu kan. Istilahnya nggak percaya lagi bahwasanya itu takdir Allah tuh. Nggak contohnya nih? Ya, sering mengeluh. Sama kayak kau. Ingat bahwasanya dalam hadis itu, dalam Al-Qur'an itu disebutkan, inna amra biyadillah wa inna kullahu khair. Sesungguhnya segala perkara itu di tangan Allah. Dan yakinlah bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan itu pasti baik. Teman-teman, kembali lagi tadi. Takdir itu ada yang baik dan buruk. Emang ada takdir Allah yang buruk? Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Allah itu bisa buat makar enggak? Apa makar lagi tuh? Makar itu buat gimana kita jalan? Kok enggak tahu makar? Bahasa Arab. Makar itu bahasa Indonesia. Makar itu dia buat keburukan. Allah itu buat keburukan. Bisa enggak Allah buat keburukan?
Kita kan menafikan keburukan pada Allah kan? Yeah. Allah tuh pasti rahmatnya selalu luas gitu kan? Yeah. Tapi Allah tuh dalam Al-Qur'an bilang, "Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin." Tip. Ketika mereka tuh disebutkan Allah, ketika orang-orang yang berbuat makar kepadaku, maka aku akan balas berbuat makar dengan sebaik-baik makar. Gimana lah kita mendefinisikannya? Di sini kita tentu Allah itu bisa jadi berbuat makar, tetapi makar yang dibuat Allah itu sebagai balasan dari orang yang telah membuat makar kepadanya. Sama seperti ini, takdir buruk itu bisa jadi terjadi untuk sebagai balasan. Tetapi kita yakini bahwasanya Allah itu pasti memberikan takdir itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hambanya, dan itu pasti terjadi. Itu. Contoh kayak gini. Musibah atau masuk? Ya takdir lah. Kayak banjir. Banjir. Kan? Berarti kami ini kan kami satpam nih. Ini apa? Berarti kami ini bisa berubah jadi bisa. Misalnya, jadi pecabah, jadi bisa. Berarti siapa kami enggak sampai hari kamu kami gini-gini aja enggak. Kalau ada usaha kayak ginilah kita bilang. Salah satu usahanya nyari orang dalam, Bro. Bukan gitu. Maksudnya usaha sini cerita kayak gini. Ada orang bodoh dengan dia belajar jadi pintar. Jadi pintar. Oh gitu ya. Kan ada usaha situ. Cuman kalau udah usaha nih. Gimana jadi lu? Ya, berarti bersabar gitu aja. Bukan berarti apa namanya akan takdir gitu. Tidak, takdir kita gitu. Enggak, terkadang kita nih sok tahu gitu. Ini takdir kita tuh enggak bisa nih gitu. Kita kan enggak tahu takdir kita gimana. Tapi kata jadi menurutmu tes saja gitu. Iya. Kita kan tetap kita dikasih. Ya, karena kita enggak tahu adalah tes saja gitu aja gitu. Kayak dulu nah, udah berusaha. Mau tes polisi, enggak lulus. Ya, baik. Berarti enggak ditakdirkan jadi polisi. Berarti jalan terbaik. Terima. Enggak lulus mau gara-gara apa? Udah apalah. Enggak ada duit. Beli ya kan. Beli ya. Enggak. Kayaknya jarang. Masalahnya memang jujur. Masalah takdir ini memang berat untuk kita bahas dan juga untuk kita pahami. Kalau kita salah memahaminya, ngeri kali memang. Segala apa yang Allah tetapkan kepada kita pasti itu baik. Walaupun itu kita nilai buruk, itu batas pandangan manusia yang menilai itu buruk. Buruk itu kan dipandang manusia aja. Kan? Kalau dibalik itu jadi ada main yang kita ikhmah. Tahu gitu. Itu dia. Betul kata Mam ini. Contoh kayak gini. Tahu. Sekaya-kayanya orang. Karena lu gini. Jadi dulu, sekaya-kayanya orang, dia tidak akan merasa cukup bagi orang yang mencintai dunia. Betul enggak? Dia udah mendapat sesuatu nih, apa yang dia miliki, apa yang mau, macam misalnya kita pengen mobil, bisa beli, pengen rumah, bisa beli. Tetapi dia tidak akan merasa cukup untuk itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keimanan dan tidak memiliki, dia memiliki cinta dunia. Makanya dia tidak akan merasa cukup. Berbeda dengan orang, walaupun diberi sedikit padanya, tetapi dia bersyukur, dia memiliki keimanan, bersabar, dia sekecil apapun yang dia dapat, pasti dia cukup dengan itu. Iya juga ya. Makanya oleh sebab itu, masalah semuanya itu terjadi, itu atas takdir Allah. Tetapi dalam perkara hal-hal tertentu, jangan kita berputus asa dari takdir tersebut. Perkara jodoh, perkara finansial, rezeki ya. Rezeki kita berikhtiar di situ, berbeda dengan perkara ajal. Tapi perkara ajal pun jika kita salah memahaminya bisa juga jatuh pada kesalahpahaman dan takdir. Contoh orang bunuh diri. Walaupun itu memang takdir Allah, tapi dia ada usaha dan ada ikhtiar melakukan itu. Makanya dia akhiri hidupnya dengan cara hina seperti itu gitu. Berarti bagi yang si kaya, dia nggak boleh sombong dengan kekayaannya gitu kan. Takdir dia kaya, kaya. Tapi dia jangan sombong dengan itu. Yang miskin, takdirnya miskin, ya dia bersabar dengan kemiskinannya itu gitu. Sebenarnya berarti titiknya ini bagaimana kita menyikapi takdir kita ini loh gitu. Iya kan? Iya. Sabar, istilahnya sabar, disyukuri gitu. Iya. Gimana kita menyikapi takdir kita gitu.
Dan satu lagi, makanya penting untuk kita memahami takdir ini adalah dengan memahaminya sesuai dengan akidah yang benar. Kalau kita salah memahami takdir ini dengan akidah yang salah, ya macam itulah. Oh, berarti takdir ini pemilu dengan ujian ya? Itu sama atau beda? Ujian itu bagian dari takdir. Oh, bagian dari itu. Berarti enggak sama berarti? Ujian itu masuk ke dalam takdir Allah. Allah memberikan ujian, musibah kepada kita atas takdirnya. Oh gitu. Dan bisa jadi takdir itu sebagai ujian juga. Misalnya Allah tetapkan ini buruk, bagaimana kita menyikapinya? Di situ Allah akan menilai bagaimana kualitas iman kita. Makanya tadi, kalau misalnya jangan ngeluh-ngeluh lagi tentang apa yang terjadi pada diri. Bisa diusahakan. Oke. Nanti kita harus bersyukur nih. Jadi ancam bersyukur. Bersyukur. Mana tahu nanti. Stop ngeluh. Oke. Lanjut parkir. Pilih jalan yang baik. Jangan ngedepo aja kerja. Oke. Pagi sore parkir, malam mansip. Udah. Banyak juga duit gue gitu ya. Banyak tuh. Bersyukur. Otak aja berarti yang tipis. Itu berarti yang salah. Makanya terlalu banyak mengeluh, salah memahami takdir. Semua yang dibilang, nengok. Makanya ingat, kebahagiaan itu gak kita dapat dengan melihat orang lain. Jangan samakan kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan kita. Kita punya secara sendiri untuk bahagia. Ih, cocok kali buat satu semua. Engoklah. Apal. Jangan nilai kebahagiaan orang. Jangan menjadi tolak ukur kebahagiaan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Kita punya cara tersendiri untuk menikmati hidup dan kebahagiaan kita. Bisa jadi orang itu dengan kebahagiaannya dia bahagia, mungkin kita dengan ini sederhana lebih bahagia. Bukankah kebahagiaan itu hanya ada di hati? Sedap. Balas. Balas. Iya, anak senja nih. Puintis anak senja. Lagi lapar, belum senja. Putih kok, makan putih ini. Kau bilang tadi besar bentar, aku mau beli. Bismillah. Berarti kami ini harus bersyukur, Bang. Bersyukur. Apa yang Allah takdirkan sama kami ini harus disyukuri. Dan sabar. Ketika kita diberikan Allah kemudahan, kita jangan lupa berikhtiar. Iya. Berusaha kan, selagi mampu berkemampuan lah ya. Intinya jangan banyak ngeluh. Takdir Allah itu baik untuk kita, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Jadi sekarang gak usah ngeluh-ngeluh lagi, mikir-mikir. Ngaji kau. Fitrah kita mengeluh itu fitrah. Oke. Tetapi jangan jadikan keluhan kita itu sebagai tanda kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Jadikan kita jadi manusia yang tidak bersabar. Mengeluh itu ada batasnya nggak sih? Maksudnya ada batasan-batasannya? Adalah batasannya. Kalau sampai kita mengeluh sampai tidak yakin lagi sama Allah. Ngeluh boleh, tapi ada batas. Nggak bisa. Jangan, yuk. Kayak gini kali hidupku, ya Allah. Allah nggak adil sama aku. Nah, itu perkataan kayak itu hindari kali. Seolah-olah kita mengkerdilkan Allah. Oh, kita meniadakan sifat Allah ya? Nggak adil ya? Nggak adil. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita ya? Iya. Ini kadang-kadang apa nih, connect. WA ya? Udah mati. WA. Rasul bilang, status. Man taraka syai'an fa'awadau khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, maka Allah akan gantikan dengan yang baik. Tinggalkan depo, Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik lagi. Tinggalkan dukun. Amin. Jangan minta berkah lagi sama kuburan, minta slot. Tinggalkan itu. Itunya, Allah tuh pasti balas dengan yang lebih baik. Oke, man. Oke. Mulai ngaji lah kita ada lah. Bil, kau mana ngaji, Bil? Di masjid lah, makanya. Paling. Di mulut. Dengar. Cok. Betul lah. Woi, cepet woi. Tak tahu ke mana. Di mana tuh? Paling.